Sayang. Sayang. Hey. Iya. Kamu tau gak, kayaknya di kamar ini ada yang hilang deh. Apaan? Foto pernikahan kita mana, sayang? Kok gak ada sih? Kamu buang ya? Ya masa aku buang sih? Ya terus mana, kok gak ada sih? Aku simpan. Hah? Waktu itu aku lagi sedih, aku kesel aja, aku emosi, terus aku pindahin. Pindahin kemana? Di atas lemari. Di atas lemari? Astaga, kamu tega banget sih, sayang. Ya ampun. Sih, kayak aku kejam banget, kamu lebay banget sih. Di sini kan, sayang? Oke, bentar. Kamu tuh ada-ada aja deh. Perut tangga nggak? Pelan-pelan, hati-hati. Ada apa, Mas? Semuanya baik-baik aja. Gak ada apa-apa. Ya udah, sekarang habisin ya. Karena kita ada satu tempat lagi yang harus kita tuju. Habisin aja dulu. Jangan bangun, jangan bangun. Ntar dulu. Masih pusing gak? Udah enggak kok. Coba jangan dipaksa bangun. Udah lebih baik, sayang. Kok bisa pusing sih? Pasti lupa minum obat ya? Astagfirullahaladzim. Iya, aku lupa minum obat. Benar kan, udah aku bubar. Aku siapin obatnya ya. Pusingnya semua. Iya, sayang. Gini deh, kamu mulai besok. Kamu pakai ini. Aku udah siapin jam tangan buat kamu. Kamu harus pakai. No, dengerin dulu. Soalnya di jam tangan ini ada alarmnya. Ya, dan alarmnya udah aku set akan bunyi di jam-jam waktunya kamu minum obat. Jadi kamu gak akan lupa. Dan gak akan telat minum obatnya. Iya, oke. Oke, dan... Makasih ya. Satu lagi. Apa? Besok kita ke dokter. Hah? Sayang, enggak bener deh. Aku udah enggak apa-apa. Ini enggak usah ke dokter lah. Kamu enggak diskusi loh ini. Besok kita ke dokter. Titik. Aduh, serem banget mukanya. Ya oke, macan. Galak. Oh? Kok malah kayak gitu sih? Iya oke, macan. Enggak gitu dong, sayang. Aku beneran loh. Beneran ini. Iya oke. Sayang, kayaknya aku pikir-pikir setelah masa berduka lewat, aku mau ketemu dia sama Mas Reno. Untuk apa? Ya, kayaknya ya aku udah saatnya sih melupakan semua perselisihan yang terjadi antara aku sama Mas Reno. Ya aku sekalian pamit sama dia kalau aku mau meninggalkan perusahaan. Aku udah mantep, sayang. Aku mau buka usaha baru buat kamu sama buat anak-anak. Aku hargai itu. Tapi untuk ketemu sama Mas Reno aku rasa
Aku rasa gak perlu. Tante Dahlia itu sayang banget sama Mas Reno. Ya begitu juga sebaliknya, Mas Reno juga sayang sama Tante Dahlia kan? Ya biar gimana pun juga, Mas Reno itu kakak aku. Aku harus kasih support buat dia. Aku yakin sekarang ini hatinya Mas Reno pasti hancur. Karena Tante Dahlia meninggalnya mendadak. Dewi, kamu di sini pilih baju supaya kamu bisa pakai baju yang pantas besok ya. Tapi baju aku kenapa memangnya Mas Reno? Baju kamu ya kurang pantas saja buat bekerja. Selamat malam, ya. Mohon maaf Bapak, Ibu, kami sudah tutup. Lah, sudah tutup? Sekarang baru jam 9:30 lewat sedikit kok. Kami memang tutup 9:30 Pak. Loh iya, buka lagi aja. Ini lampunya masih nyala semuanya dan kalian masih di sini. Maaf Pak, tapi tidak bisa. Ya udah Mas Reno, kita pulang aja sekarang. Kan bisa besok kesini lagi. Besok kamu itu harus pakai baju yang baru, yang pantas. Jadi harus belanja sekarang. Tapi Mas. Udah. Mbak, kalau emang saya mau, saya bisa beli tempat ini. Terus saya pecat kalian semua. Jangan kira saya gak kenal sama bos kalian. Mau saya telepon sekarang, saya bisa telepon sekarang. Dan saya yakin kalian akan dipecat besok. Buka atau enggak? Baik Pak, silakan. Nah, itu dong. Yaudah sekarang belanja ya. Belanja apapun itu terserah. Kalian berdua terus juga anterin dia ke mana? Ke baju di mana? Baju di mana? Baju itu sebelah sana Pak. Ya. Mari. Ayo. Iya, Mas. Mbak, tolong layanin ya. Layanin dia, misalnya dia mau beli apapun nanti dicoba aja dulu. Tolong ya. Tolong. Ya. Ya. Ayo, cobain aja semuanya, ya, yang kalian mau. Pagi, Poleli. Ibu, selamat pagi, Bu. Pagi-pagi udah semangat banget. Dikasih apa sama Pak Wahab? Ibu tuh bisa aja dah. Yang jelas, Bu, namanya manusia itu kalau pagi bangun tidur harus semangat, ceria. Biar aura di rumah ini menjadi adem, terus rezekinya ngalir, Bu. Berkah.
Bener, gitu, Bu. Benar, setuju sama Pak Lely. Ya iyalah, harus setuju. Terus masak apa hari ini? Sop kesukaan keluarga ini, Bu. Terus Bu Tari yang bikin bakwan jagungnya. Kan aduh, resepnya Bu Tari tuh mantul banget, Bu. Ih, bikinan bakwan jagungnya Lely kalah deh sama Ibu. Kamu salah memilih musuh. Astagfirullahaladzim, ibu kenapa, Bu? Ibu, ya Allah, ibu keringet dingin begini, Bu, terus pucat banget, ibu kenapa? Apa, Pak? Mungkin darah rendah saya kumat. Ya udah, Lely bikinin teh ya, Bu, ya. Saya duduk dulu ya, Pak, ya. Iya, Bu. Ibu hati-hati. Tadi ceria banget.